awalnya kantor Danin berkunjung ke rumah nenek yang biasa dipanggil sama di Alin itu nek gue, padahal namanya Nening. Benar kan? Benar mah? Kenapa deh manggilnya nek gue? Nek Nening itu adalah mamanya istriku guys. Kenapa manggilnya nek gue? Kenapa? Oh, pertamanya gimana? Mama juga nggak tahu. Majawa kalau di Adin ngomong bahasa Sunda ngerti enggak? Enggak ngerti lah. Bapak Aki mengerti mata macam mama itu belajar enggak ngerti. Oh. Bapak Aki mah ngomong Sunda bisa. Kan dulu dagang di sini, dagang bawang ya. Berarti ya, kamu enggak ngomong naon ge mau ngerti punya? Saha? Majawa mun kayak kesana. Gak pernah ngobrol langsung sih. Cuma itu gak bingung ngobrolnya gimana? Ya majawa mah. Ngomong tau. Kepimpin. Ayah gak tau. Apa ya? Menahan meminjam Bapak Aki. Kalau Bapak Aki mah bisa sudah. Jadwal
mengunjungi kediaman nek gue yang berada di mana deh rumahnya? Pagaden. Berada di Pagaden, di dekat stasiun kereta api Pagaden Baru. Pagaden Baru tahu. Pagaden Barat tuh di mana? Masa sih kalian kan sering enggak tahu ya. Sering naik kereta api. Enggak dibaca. Oh, dulu mah tahunya Pagaden doang. Ya, selama pandemi Covid kita jadi enggak pernah naik kereta lagi, guys. Jadi enggak ada lupa. Kapan coba dia naik kereta lagi? Karena ayahnya dianin takut di swab antigen. Aduh. Guys, ada polisi tidur. Aduh, polisi tidur lagi, guys. Mengagetkan. Ini kayaknya mobilnya kurang ini, guys, responsif. Gak ada itu receh, guys. Oke, gak jadi, guys, lah. Oke, bang, ini nih, bang. Dimanapun berada, jangan ditiru ya guys. Kita nggak pakai sabuk pengaman. Ya benar. Dia pakai sabuk mana? Kita udah gitu ke bawah. Karena ini udah di wilayah kota, guys. Kita harus pakai sabuk pengaman. Main begini. Selanjutnya guys, nanti kita akan rutin mengupload video menginterview Deanin dan mamahnya Deanin. Akan diuploadnya di mana deh diuploadnya deh? Di Anin TV. Oke. Sampai jumpa guys.